Hasil kartu infak malam hari ini 169.000, kemudian infak keliling 694. Mudah-mudahan semua yang infak diganti dengan ganti yang lebih banyak dan barokah. Cerawak mas suaranya, masya Allah. Gimana lanjut apa? Masya Allah. Apa sampean minta apa? Ibu-ibu minta apa? Umi, monggo Umi. Ah, spesial for Umi, monggo. Gundul Pacul habis ngoten nyuwun kasidan apa Umi? Itu kumul mubarak. Oh, ini Sasa Bian mantun mau. Masya Allah, jadi malam Ahad yang akan datang, insya Allah majelis taklim pada wariat bertempat di kota Pasuruan, Petaunan. Di Petaunan sebelah selatannya Rusunawa yang tidak ada halangan, malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad yang akan datang, mudah-mudahan semua bisa dikehendaki hadir semuanya, amin ya rabbal alamin. Gundul-gundul pacul jun kemelega, tinggi-tinggi wakul kul kembelega. Wakul bimbang manita di salatan, wakul bimbang segani teti salatan. Gundul gundul pacul jul kembelega, tinggi-tinggi wakul kul kembelega. Wakul bimbang segani teti salatan, wakul bimbang segani teti salatan. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu Gembelega, 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 gembelega,
gundul gundul pacul cul gempene ga yungge yungge wakul kul gempene ga wakul rimpang sekane tak bisa lala wakul rimpang sekane tak bisa lala. Semua zikir bersama dengan suara keras agar supaya yang hadir keluar nanti semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang malam hari ini di Holi Pandawa 5 semuanya mudah-mudahan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir tidak dikecewakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawwir qulubana ya rabbana bijai sayyidina wa habibina Muhammad bijai sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu walidina ya rabbana bijai sayyidina wa habibina Muhammad bijai sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan suara keras karena takzim maka 400 dosa besar dia dimaafkan oleh Allah. Illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dakhalal jannah maka dia pasti akan menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. La ilaha illallah husni
tempat ini, yang mana kami sadar dengan sesadar-sadarnya, andaikan tidak mendapat izinmu, andaikan tidak kehendak, tidak bukan karena kehendakmu, gak mungkin kami berkumpul di tempat ini. Ya Allah, bahwa kami bersyukur malam hari ini malam yang istimewa, kami berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, bersama anak cucu baginda Nabi Muhammad, bersama para ulama-Mu, bersama umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam hari ini ya Allah, kami berkumpul tujuannya tidak lain kecuali kami bersolawat salam kepada Nabi. Kami ingin dipandang oleh baginda Nabi. Kami ingin mendapat nazar dari baginda Nabi Muhammad. Berikutnya kami akhiri pertemuan ini ya Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu ya Allah ya Rabb, yang hadir malam hari ini dari tempat yang jauh mereka datang ya Allah. Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka hanya untuk mereka ingin berselawat salam dan berzikir kepada-Mu di malam hari ini. Karena itu jangan kecewakan mereka ya Allah, yang hadir jangan kecewakan mereka ya Allah. Yang hadir malam hari ini ya Allah, catat nama mereka satu persatu, bahwa mereka adalah ahli la ilaha illallah, ketika meninggal dunia ya Allah, yang malam hari ini lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, matikan mereka semuanya ketika ajal menjemput mereka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang hadir beri mereka husnul khatimah ya Allah. Yang lesan mereka saat ini mengucapkan kalimat tersebut, matikan mereka dalam khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram, terlanjur ya Allah Kau takdirkan kami hidup di dunia, kami miliki istri, kami memiliki anak ya Allah, kami memiliki putra putri ya Allah. Karena itu ya Allah ya Rahman, di tempat yang istijabah ini, di saat yang Kau dengar doa setiap umat yang saat ini berkumpul, kami berprasangka baik ya Allah. 40 saja satu di antara mereka pasti ada yang istijabah. Wah ini ribuan ya Allah, kami husnudzan di antara kami ada orang-orang pilihan-Mu, di antara kami ada para wali-Mu. Karena itu ya Allah, mewakili semua yang hadir saat ini, dengar doa kami ya Allah, ijabahkan doa kami. Ya Allah ya Rabb, jadikan istri kami, jadikan anak-anak kami, jadikan semua keluarga kami min ahli sa'adah ya Allah. Jadikan mereka orang beruntung dunia akhirat ya Allah. Jadikan anak istri kami semuanya, keluarga kami orang-orang yang bahagia dunia akhirat ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Ya Allah ya Rabb, yang hadir panjangkan usia kami ya Allah. Kecuali mendapatkan ridha-Mu, yang hadir ya Allah, lancarkan rezeki mereka, rezeki zahir wal batin ya Allah. Jadikan pertemuan ini sebagai saksi kelak ya Allah,
bahwa kami akan berkumpul semacam ini bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kelak di akhirat ya Allah, beri kami syafaatnya baginda Nabi Muhammad, agar mereka semua yang hadir malam hari ini terbebas dari para siksa neraka-Mu ya Allah, yang hadir bebas dari neraka-Mu ya Allah. Laktubna minal utaka, yang hadir catat nama mereka orang-orang yang bebas dari neraka-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rabb, kami ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ya Allah. Kami mohon di tempat ini ya Allah, agar supaya negeri yang kami cintai, negeri Indonesia ya Allah, menjadi negeri yang damai ya Allah. Indonesia damai ya Allah, Indonesia tentram ya Allah. Atfi nur al-fitan, atfi ya Rabb nar al-fitan. Padamkan api fitnah di negeri ini ya Allah, padamkan api fitnah di negeri ini. Bangsanya jadikan bangsa yang taat kepada-Mu, jadikan mereka orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah, sehingga jadi negeri ini menjadi baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Sekali lagi yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia mati husnul khatimah, maka dia mati dalam keadaan memandang wajah Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan melihat tempatnya di surga. Ya Allah, yang
mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, beri mereka sehat walafiat ya Allah, sehat ya Allah, panjang umur ya Allah, hasil maksud ya Allah, dua kali sukses ya Allah, barakah ya Allah, lancar rezeki zahir batin ya Allah, aman ya Allah, aman ya Allah. Satu kali lagi yang keras, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Doa penutup disampaikan oleh Ustaz Anas. Alaihi falitafadal maskurah. That's fine.